ke sini. Hah, ada kecoa, ya Allah Gusti. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau masak ceker ayam. Jadi cekernya ini teman-teman, ini aku simpen di kulkas, aku kumpulin dapat segini banyaknya. Nah, ini aku mau masak ceker apa ya, di kecap, ceker kecap ya. Dimasak manis sama mau numis daun pepaya. Nanti juga kita bisa bikin mie ayam. Aku masih punya stok mie di rumah, jadi nanti kita bisa bikin mie ayam ceker, bisa dibikin, dibuat lauk. Oke, ikuti video aku masak ya. Ya, ini ceker dari ayam sembelihanku teman-teman. Kaki ayam, masak kaki ayam, kaki ayam, kaki ayam. Nah, ini kita bersihin kukunya dulu. Ini bersihnya, nih kuku-kukunya kita bersihin dulu ya. Kita buang kukunya, kita buang kukunya ya. Kita buang kukunya. Ini nanti mau aku masak kecap. Oh ya teman-teman, videonya ditonton terus ya teman-teman. Jangan video yang menyembelih aja. Yang seperti ini juga ditonton teman-teman. Nanti kalau dan bantu share dan bantu subscribe ya teman-teman. Nanti kalau subscriberku 100.000, nanti aku mau nyembelih sapi ya. Mudah-mudahan terkabul ya teman-teman. Bantu subscribe ya. Bantu subscribe supaya dapat tembus 100.000 subscriber. Nanti aku bakal nyembelih sapi. Bantu dukungannya ya. Kalau untuk insyaallah besok ya, besok itu aku mau menyembelih ayamnya 4 ekor. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali teman-teman. Ini mau masak dulu. Ini cekernya sayang ini kalau nggak dimasak. Bantu ya, bantu subscribe, bantu share, bantu tonton. Nanti kalau tembus 100.000 subscriber, nanti aku mau sembelih sapi. Bener loh ya teman-teman. Karena aku udah janji nanti kalau tembus 100.000 aku mau sembelih sapi. Aku ada tips ya teman-teman, gimana supaya ceker itu tidak berlendir, itu kita rebus dulu. Kalau orang Wonogiri istilahnya kan di, namanya diebosi itu kalau orang Wonogiri. Nanti kalau airnya sudah mendidih baru cekernya kita masukkan. Jadi kita rebus dulu ya cekernya supaya tidak berlendir. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan cekernya. Tambahkan garam ya teman-teman. Tuh, direbus pakai garam. Jadi kita rebus selama kurang lebih 10 menit ya. Nah, kalau udah seperti ini, lihat nih teman-teman. Ini yang bakalan jadi lendir tuh ini teman-teman. Nih. Ini kan naik ke atas nih kayak gini, ini kita buang. Apa nih busanya, buihnya. Tuh. Tuh. Kita buangin supaya nanti tidak berlendir. Tuh. Biasanya kan kalau ceker itu kan lengket-lengket gimana gitu ya. Kita cuci ya teman-teman ya. Ini cekernya udah empuk banget. Ini banyak banget. Astagfirullahaladzim.
kita bawa ke sini. Ada kecoa, ya Allah Gusti. Mana tadi? Satu, dapat satu. Dapat dua. Mana lagi, mana? Dapat kecoa nih, tuh. Tadi kecoaknya itu ada 3 teman-teman kalau nggak salah, tapi yang keinjek cuma 2. Kecoaknya keinjek cuma 2. Tahu deh, mana yang satu ya? Ada kecoa teman-teman. Ini lah ya, masak ceker, nemu kecoa. Kita siapkan bumbunya ya. Ya. Mantap banget. Kotor deh. Ada kecoa tuh, kecoa tuh, kecoa tuh. Di situ tuh ada kecoa. Kesini. Kecoa. Iya. Iya, ada kecoa. Iya. Itu anaknya kecoa yang itu loh. Ayo, itu anak kecoa. Oh, pedas. Gak usah pedas-pedas ya. Sedangkan aja kita panaskan minyak. Masaknya double, teman-teman. Masaknya double. Tuh, di sana juga masak. Wow. Kecap manis. Ini kita tutup supaya bumbunya meresap ya. Yang sebelah masak, ceker yang sebelah mau numis daun pepaya. Kayaknya tidak pahit karena saya pakai ampo. Ampo itu tanah liat. Lempung, pakai lempung. Masukkan teri. Gula pasir supaya manis. Panas.
Ini cekernya sudah matang. Sudah aku ambil satu piring. Ini cekernya teman-teman sudah matang. Kita makan dulu ya. Kaki ayam. Jadi kaki ayamnya itu kan aku kumpulin, terus aku masak sendiri. Panas deh. Ya. Chicken ayam. Kalau di Indonesia, kaki ayam itu dimakan teman-teman. Di Indonesia. Makanya manis. Manis. Kepengen dia. Mantap. Enak banget teman-teman. Tidak berlendir. Manis. Ini ada ayam 20. Semua itu totalnya itu 54 ceker. Jadi 27 ayam. Banyak sekali. Mau tak kamu? Mau ya? Enak sekali teman-teman. Gak mau suruh dikit. Tunggu. Ambilin tisu. Ambilin tisu dulu. Sana ambilin tisu dulu. Ini baik. Makasih. Sampai tulang. Oke, udah dulu ya teman-teman video kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah. Maaf nih teman-teman kalau dicurawakan tuh. Biasa. Kalau cewek kan kayak gitu ya, setiap bulan pasti rusak. Oke, dadah. Thank you.